Pramuka Tentang Perubahan PPS Angkatan 2020, Pramuka Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Eksekutor Narkotika di Kota Tasikmalaya, dan Pramuka Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat paripurna keempat dengan agenda persetujuan rancangan peraturan daerah Kota Tasikmalaya tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Tasikmalaya Selasa 22 September 2020. Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Haji Aslim SH tersebut, juga turut dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kota Tasikmalaya dengan DPRD Kota Tasikmalaya. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Haji Aslim SH mengatakan, rapat paripurna kali ini akan ditindaklanjuti dan dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat dan setelah itu baru bisa direalisasikan. Dalam persetujuan Raperda Kota Tasikmalaya tentang perubahan APBD tahun 2020 yang menjadi titik sorot DPRD Kota Tasikmalaya hingga saat ini tetap pada penanganan COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Kita kan maraton, ya. Satu hari tiga season kita maraton kan. Jadi kan selama itu bisa dilaksanakan secara maraton, mengapa tidak seharusnya dilaksanakan. Intinya, kalau sudah persetujuan sudah terima ya. Tinggal ditunggu aja kalau si gubernurnya. Oh iya. Ya, kan enggak, akan ini kan sampaikan langsung ke gubernur. Saya tunggu aja kalau si gubernur. Oh nanti terjadi pengadilannya juga. Iya, iya. Ini kan disampaikan provinsi untuk evaluasi. Setelah evaluasi gubernur baru bisa direalisasikan. Dari gedung DPRD Kota Tasikmalaya, koropak.co.id mengabarkan.